Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan sidang kasus Bantal Harvest yang ke-15 dan ini menghadirkan dua saksi ahli. Yang pertama ahli HKI dan satu ahli pidana. Bang Sahlan dan Bang Zulfi, boleh dijelaskan situasi ini tadi seperti apa? Baik, alhamdulillah kita hari ini sudah persidangan yang selanjutnya ya. Di mana persidangan hari ini itu menghadirkan ahli yang terakhir ada 3 orang ya. Dari kita ada 2 dan jaksa untuk memeriksa 1 orang. Dari kita ada 2, di mana salah satunya ahli haki, yang itu adalah ahli pidana. Berbicara masalah haki, kita tetap menitik beratkan pada unsur pembeda. Dari seluruh rangkaian cerita yang ada, apakah itu sama atau berbeda. Namun dijelaskan tadi daya pembeda itu cukup kuat dan cukup dalam menentukan suatu itu cukup dianggap sama tidaknya tergantung unsur daya pembedanya itu, walaupun banyak unsur-unsur lain ya, dimana ada nama dan lain sebagainya. Yang jelas nama pembeda itu jelas, sehingga menurut kita dari keterangan yang tadi itu mestinya ini dua hal yang berbeda. Itu yang pertama yang kita sampaikan. Dilanjut dengan yang tadi ahli pidana, dimana pertama tidak mempunyai legal standing untuk lapor. Yang kedua tadi itu karena memang ini bukan tindak pidana, tidak sama, berarti tidak ada pidana terhadap barang yang tidak sama atau begitu. Tidak ada pidana terhadap orang yang tidak melakukan, sudah jelas begitu pernyataannya. Itu mungkin sekilas, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak saksi ahli HKI Bapak Roni. Apa tadi yang ingin disampaikan? Terima kasih. Jadi betul ya, bahwa secara HKI apapun itu harus diingat. Ketika ditanyakan daya pembeda, ya, maka sekecil apapun itu menunjukkan norma hukum yang benar-benar kuat. Kedua, untuk mengatakan itu bahwa setiap orang membuat suatu bentuk hati itu dilansir dengan pemikiran, cipta, rasa, dan kaca. Itu juga diperhatikan, karena itu sesuatu yang benar-benar muncul, bahwa itu akan sesuatu mengikat sampai kapanpun, karena sebagai itikad baik untuk menunjukkan bahwa itu sebagai temuan ciptaan yang benar-benar menjadi apa namanya sesuatu yang didamkan. Itu yang ingin disampaikan oleh saksi ahli pidana Bapak Basuki apa ya, ini dalam sidang ya, kali ini? Seperti yang disampaikan oleh ahli HKI bahwa dalam apa namanya kasus ini sebenarnya kan apa namanya pengadu itu punya, tidak punya legal standing sebagai pengadu. Karena tidak sebagai pengadu, mestinya sejak di penyidikan itu mestinya sudah tidak bisa diteruskan mestinya karena tidak punya legal standing sebagai pengadu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan apa namanya apa tadi ya? Jadi itu yang paling penting ya, yang paling penting. Yang kedua adalah dari sisi aktus reus. Aktus reus itu perbuatan yang melanggar hukum apa? Lawang apa namanya? Siapa namanya terdakwa ini kan mempunyai sudah lama menggunakan merek itu dan kemudian baru menyusul ya apa namanya Harvest Luxury itu. Cuman dia saja kemudian mempunyai inisiatif duluan mendaftarkan gitu. Jadi persoalannya hanya persoalan administratif saja. Tetapi sebenarnya dari sisi apa namanya dari sisi apa persamaan dalam pokoknya tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti aktus reusnya tidak terpenuhi. Sehingga mestinya ya kalau perkaranya di tingkat penyidikan harusnya dihentikan, tapi sudah terlanjur sampai di pengadilan. Di pengadilan mestinya nanti tatkala pembuktian aktus reus itu bisa apa namanya bisa terpatahkan bahwa sebenarnya perbuatan itu tidak memenuhi unsur menggunakan apa namanya merek yang mempunyai kesamaan pada keseluruhan atau pada sebagian pokoknya itu tidak terpenuhi. Oke, berarti nanti akan mengerucut pada sebuah putusan bahwa seperti apa Bang Zul? Harapan kita tentunya jelas ya, dari bergulirnya persidangan ini sampai saat ini kita yakin perkara ini sebenarnya tidak harus ada konslah gitu ya, karena seperti disampaikan saksi ahli tadi mensreanya tidak ada. Kan tidak ada niat jelek, tidak ada pikiran jahat, aktus reusnya juga tidak ada,
Karena merek dua merek yang berperkara ini tidak mengandung persamaan pada pokoknya. Ada samanya, tapi tidak cukup dominan untuk mengatakan ada persamaan pada pokoknya. Atau dengan istilah saksi ahli merek tadi, daya pembedanya begitu nyata, begitu mudah terlihat, begitu mudah disaksikan. Sehingga harapan kami dan kami optimis kasus ini adalah onslaught. Okay. Dianggap tidak ada perkara. Terima kasih Bang Zul, Pak Sahlan, Bapak Roni, dan Pak Basuki dari ruang sidang di PN Kota Pasuruan dari siang sampai jelang Isya. Luar biasa. Salam untuk keadilan Indonesia. Dari persidangan kasus bantal hapus ke-15, para saksi ahli dan kuasa hukum mengharapkan kasus ini akan onslaught. Betul. Oke. Bismillah, onslaught dan bebas ingkrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pasuruan.